Assalamualaikum Sobat Cipen. Semoga hari ini kalian semua dalam kondisi sehat walafiat ya. Kali ini kita akan mereview lokasi berkemah di Purwakarta. Songhibar Hillside Purwakarta. Jalan akses menuju lokasi sudah bagus dengan pemandangan alam yang mengasihkan. Oke, kita sudah sampai. Di bagian depan ada area parkir kendaraan yang cukup luas dan juga ada saung. Untuk loading barang berkemah, kita bisa masuk ke dalam. Sudah banyak yang datang. Oke, kita dirikan tenda di sini. Kolam renang ada dua, yaitu ada kolam untuk anak-anak dan dewasa. Airnya jernih dan terus mengalir. Di sini kalian juga bisa pesan makanan dari saung sebelah kolam renang. Ada tempat bilas dan toilet bersih dan rawat. Ada musola dekat lokasi berkemah. Area lokasi berkemah di sini cukup luas, cocok untuk komunitas. Di bagian belakang ada kebun teh. Di stek gitu, namun gitu ya, kasih pakai menggali segalanya dulu ya, karena itu tanduri. Di bagian belakang juga ada lokasi untuk camper van. Oke, si camper van itu cuci piringnya nantinya ya, di sepiannya. Banyak pohon pala di sini. Apa yang membuat Belanda datang ke sini? Salah satunya ya ini. Colokan listrik sudah disediakan tidak jauh dari tenda. Di bagian belakang juga sudah disediakan tempat berkemah dengan suasana yang berbeda. Di sini asik untuk perkemahan komunitas kecil. Di sebelahnya juga disediakan tempat berkemah dengan landasan berkerikil. Thank you.
Nah, asik kan? Kalian bisa bebas pilih lokasi dengan suasana kemah yang kalian suka. Pagi hari di sini sangat sejuk. Oke sobat, mumpung hari ini masih pagi, seperti biasa kita akan jalan-jalan di sekitaran sini. Tidak jauh dari lokasi kita berkemah, ada tempat wisata, alam pasir, lang-lang, pengawangan ujung aspal. Masuk aja. Tiket masuk wisata hanya 10.000. Di sekitar sini juga ada beberapa campground. Dari loket masuk ke lokasi sekitar 10 menit jalan kaki. Di sini ada camping ground, gua Jepang, dan curug Pamoyano. Jalannya aspalnya rusak parah. Nah, sudah sampai di lokasi. Ramai juga ya di sini. Ngopi nunggu mas. Di ujung aspal ini, area campground cukup luas dan bisa camper van. Mobil di parkir mungkin itu sepan. Tidak jauh dari lokasi campground. Ini juga sudah disediakan beberapa warung. Ada yang goreng ya, Bu? Sombro di sini. Campingnya di Iban? Di Saungibar. 20 kalau 95. Mayan Mas leasingnya, Mas. Sama kan 160 jadinya. Di bawah di Hibar. Sama kolam ya. Sama kolam. Oke, sudah cukup ngopi di warung. Kita sekarang lanjut menuju Gua Jepang dan Curug Pamoyanan. Akses menuju gua dan curug hanya bisa ditempuh jalan kaki. Akses jalannya lumayan bagus di sini. Sudah dipasang paving stone. Terakhir ini kan jalannya paving, Mas. Iya. Kalau terakhir ini saya
Masih tanaman ini. Ada buahnya? Ada buahnya, bisa dimakan yang di bawah. Kita sudah sampai di Goa Jepang, sekitar 25 menit jalan kaki dari warung kopi tadi. Namun sudah ditutup karena longsor. Belum ada perbaikan dari pemerintah setempat. Menurut sejarah, kedalaman Goa Jepang ini 300 meter, lebar dan tinggi 2 meter, yang dibangun tahun 1942 oleh masyarakat setempat. Oke, kita lanjut saja ke Curug Pamoyanan. Ini lumayan kan kita punya. Sampai juga di Curug Pamoyanan, sekitar 10 menit jalan kaki dari Goa Jepang. Meskipun kecil, tapi terlihat jernih. Biar awet muda, guys. Padahal buntutnya udah 3. Ini semerah dimakan deh ini kan. Bisa-bisa kurang. Setelah puas menyegarkan diri di curug, saatnya kita kembali ke tenda. Seger banget. Aku kalau lagi di sini stres hilang. Siapa anggrek ya itu ya? Sepanjang perjalanan kita bisa menikmati hijaunya alam kaki gunung Bulangrang. Oke sobat Cipem, sampai di sini dulu ya cerita kami di Purwakarta. Semoga bermanfaat bagi kalian yang ingin berkemah wisata di sini.
lupa subscribe untuk terus mendapatkan informasi terkini lokasi selanjutnya ya. Wassalamualaikum.